Syarikat swasta digalak melabur dalam projek teknologi baru berasaskan pertanian lestari. Selain memberi manfaat ekonomi kepada para petani, ia juga dapat menangani isu alam sekitar. Antara usaha yang boleh diberi tumpuan mengawetkan najis ayam sebagai baja makanan haiwan. Sebarang teknologi baru amat kita alu-alukan. Mereka boleh ambil semua teik ayam di Malaysia ini, kemudian di-convert jadi makanan ikan dan makanan binatang. Dengan factory-nya close factory dan tidak berbau teik ayam itu akhirnya menjadi makanan binatang dan juga untuk baja dan sebagainya. Yang paling penting ialah dia merendahkan karbon di dan dia pro environment, green technology. Itu yang amat kita boleh memberi sokongan projek seperti ini.